Kemudian faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati Rasul yang Allah utus, niscaya dia akan masuk surga. Iya. Ini tujuan apa orang yang menaati Rasul, dia akan masuk surga. Banyak manfaatnya menaati Rasul. Yang pertama, sebab untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Dalilnya surat Ali Imran ayat 132. Wa atti'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ini banyak digandengkan kewajiban taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Supaya kita enggak beda-bedain. Aduh, maaf deh kalau cuman dalilnya di hadis saya enggak bisa terima. Saya cari yang butuh dari Al-Qur'an. Seakan-akan dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang nyuruh taati Rasul. Di mana taunya perintah dari Rasul? Ada di hadis. Iya. Misalnya laki-laki dilarang pakai emas. Mana dalilnya? Ini di hadis. Ah, itu kan hadis. Nabi kan manusia juga sama kayak kita. Iya, manusia, tapi dia memiliki keistimewaan. Manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu, yang turun wahyu kepadanya, yang Allah perintahkan kita menaatinya. Gitu. Iya. Nah, jadi digandengkan wa atti Allah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, apa itu rahmat? Rahmat itu mendapatkan apa yang engkau cari, dan dengan rahmat itu pula engkau akan terhindar dari keburukan yang engkau khawatirkan. Itu rahmat. Yang paling kita cari apa? Surga, keridhaan Allah. Yang paling kita khawatirkan apa? Siksa neraka, kemurkaan Allah. Begitu. Jadi la'allakum turhamun itu maksudnya begitu. Ya, dan Nabi diutus untuk ditaati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 64 dan Al-Ahzab 71. An-Nisa 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati. Iya, kamu ngaku jadi pengikut umatnya Nabi Muhammad tapi enggak mau taat. Dibawakan hadis Nabi ditolak. Padahal jelas sahihnya. Malah minta didatangkan dalil dari Al-Qur'an. Iya. Nah, ini orang menyebutnya ingkarus sunnah, walaupun mereka menamakannya Quraniyun, yang lebih tepat ingkarus sunnah. Iya, ini manfaat menaati Rasul, sebab untuk mendapatkan rahmat Allah dan pengampunan Allah. Hadza shiratun mustaqim.